Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Heri Syabas 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu buah produk kembali, di mana produk ini adalah sebuah sarung atau pouch magazine ya. Jadi yang sebelumnya kita udah pernah mereview juga, tapi lebih ke pouch magazine yang triple ya. Nah, kali ini adalah pouch magazine double ya, dengan dua buah kantung ya. Kalau yang kemarin itu tiga buah sejajar. Nah, fitur tambahannya itu di sini double ya, jadi itu posisinya tuh bertumpuk di bagian depannya ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan pouch yang bagian depan ini untuk penggunaan magazin handgun ya. Jadi di sini tuh sistemnya perekat ya, seperti ini. Oke, ada dua buah di bagian depan. Nah, untuk di bagian belakangnya itu teman-teman bisa manfaatkan untuk penyimpanan magazin besar seperti M4 atau AK ya. Dan juga di sini teman-teman akan mendapatkan aksesoris tali ya, untuk menjaga kestabilan magazin biar tidak terlepas, jatuh atau goyang ya. Oke, nah untuk bahannya sendiri itu ini bahan nilon ya, waterproof. Lagi-lagi ini barang produk dalam negeri, produk lokal ya, kita produksi sendiri. Nah, untuk di bagian belakang teman-teman akan mendapatkan sebuah mall clip ya, dengan model kancing seperti ini. Oh ya, seperti ini ya. Jadi ini tuh bisa teman-teman gunakan atau manfaatkan dalam pemakaian sabuk ya, karena ini modelnya bisa selobong seperti ini, pemakaian di sabuk, koppel, atau yang lebih kerennya itu ini bisa dikombinasikan di beberapa tas ya atau rompi, karena sifatnya modelnya kancing. Nah, untuk diameternya kita cek dulu untuk di bagian belakang ya, atau buat magazin besar itu lebarnya itu sekitar 8 cm dengan tinggi normal sekitar 15 cm ya. Nah, untuk di bagian posisi depannya ini untuk lebarnya sekitar 6 cm dengan tinggi sekitar 10,5 ya, atau kurang lebih 11 cm ya. Nah, kalau untuk di posisi model tas atau rompi, teman-teman pasti biasanya kalau model-model taktikal akan mendapatkan beberapa aksesoris selobong ya, seperti ini ya, yang seperti ini nih teman-teman nih, model-model jahitan kotak seperti ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk penggabungan beberapa aksesoris yang model-model belakangnya tuh seperti ini ya, mall clip kancing, jadi bisa dimasukkan ke selobong itu. Nah, kita akan praktekkan. Ini saya menggunakan wadah war belt ya, koppel ya. Jadi teman-teman bisa mengcustom, kita juga jual. Kita buka dulu kancingnya. Nah, kalau udah terbuka seperti ini, teman-teman tinggal masukkan aja ke area yang sekiranya teman-teman mau pasang ya, karena sifatnya custom. Untuk penempatan posisinya teman-teman bisa atur sendiri sesuai kebutuhan. Oke. Kalau sudah keluar seperti ini ya, teman-teman tinggal masukkan sampai terdengar suara klik ya, seperti ini udah kenceng ya, udah siap. Nah, nanti penampakannya seperti ini ya, ketika teman-teman sudah mengkombinasikan di beberapa item seperti sabuk, koppel, dan ini saya contohkan di wadah war belt ya. Oke, jadi untuk warna hanya satu warna ya, warna hitam. Desainnya tuh minimalis lah dari yang sebelumnya, karena ini lebih simpelnya tuh hanya dua kantong, dan lebih bermanfaatnya dia bertumpuk ke depan double ya. Jadi magazin handgun bisa masuk, atau magazin besar sudah ada tempatnya ya. Jadi teman-teman juga bisa manfaatkan pouch atau sarung ini juga untuk beberapa item, bisa HP, power bank, atau beberapa barang yang teman-teman ingin bawa ya, untuk memudahkan ketika melakukan kegiatan outdoor. Oke, harga juga terjangkau. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki barang ini, silahkan di order. Kami juga memiliki beberapa akun di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan bahkan Lazada. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Itu untuk di bagian belakang ya, yang untuk M4. AOI. Agar mengikuti vaksinasi COVID-19 sesuai jadwal pelaksanaan.
Oh, udah ada jadwalnya, Bang Edi. Jadwal vaksin. Tapi diomongin terus. Habis divaksin nih, kita dapat bubur kacang hijau.